Siap. Baik, saudara-saudara sekalian, para analis, sejak kemarin sampai pagi hari ini, saya bersyukur bisa hadir mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melihat latihan gabungan 3 mantra TNI. Saya bersama Panglima dan 3 kepala staf dan para pejabat-pejabat utama di lingkungan TNI. Saya merasa sungguh sangat bangga melihat sendiri dan sangat terkesan di hati saya betapa para prajurit TNI di bawah bimbingan dan kepemimpinan para pejabat-pejabat tingginya telah menunjukkan sikap profesional, kapabilitas, dan terutama semangat untuk menjaga NKRI. Saya menjadi sangat optimis bahwa insya Allah negara ini akan dapat dijaga dengan baik manakala semangat seluruh prajurit TNI itu sama dengan yang ditunjukkan oleh latihan atau di dalam latihan gabungan kemarin. Baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir harus punya semangat yang sama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saudara, kami menyadari bahwa dari sudut fasilitas, anggaran, kemudian teknologi mungkin kita masih agak ketinggalan. Tetapi yang sangat membanggakan dari ini semua adalah semangat. Semangat cinta tanah air untuk membela NKRI dengan segala kemampuan yang ada, dengan semangat padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Itu ditunjukkan di dalam latihan kemarin. Selanjutnya, secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan TNI, khususnya pimpinan TNI Angkatan Laut, khususnya lagi dan Kormarinir, yang telah menganugerahkan kehormatan kepada saya untuk menjadi warga kehormatan Marinir, Korps Marinir. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia dan bersama-sama seluruh TNI berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Ada pertanyaan?